Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Hayat MSc, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat bermuktamar yang keempat kepada pengurus pimpinan pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia dengan tema mewujudkan pemuda Rabbani menuju Indonesia beradab yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2022. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan muktamar dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan keputusan-keputusan yang memberi maslahat yang besar untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan secara ketat dan salamaki kepada salama. Litmi harapan untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.